Halo Sobat Traveler, kali ini kita akan jalan-jalan ke restonya Tamara Blazensky yang ada di Canggu. Tapi bantu saya ya untuk subscribe, like, komen, dan share ya, supaya saya terus bisa mengupdate info seputar traveling. Let's check it out. Nama restorannya adalah Teh Manis, ada di Google Map ya, boleh di search kalau mau main ke sini. Nah, untuk temanya sendiri menurut saya ini temanya rustic ya, atau antik ya, karena saya lihat dari furniture yang di bawah itu antik-antik semua gitu. Jadi sesuai sih dengan tema-tema Bali-Bali gitulah, karena Bali kan identik dengan hal-hal yang antik-antik unik. Nah, ini banyak terpajang foto-foto Mbak Tamara di era kejayaannya barangkali ya. Karena sayang sekali saya nggak berjumpa dengan Mbak Tamaranya. Nanti di ujung video adakan penjelasan tentang kapan Mbak Tamaranya datang ke tempat ini. Dan mau foto atau mau ngonten pun bisa di tempat ini. Itu dia foto-fotonya. Untuk menu-menu menurut saya harganya standar ya. Ini dia harga-harganya. Ada gado-gado, ada nasi goreng. Menurut saya nggak terlalu mahal ya. Tapi netizen sendiri yang menilai. Yang dijual juga ini banyak makanan-makanan lokal kita ya. Jadi kalau untuk hunting kuliner lokal boleh, atau sekedar mampir untuk makan siang ketika chillin di pantai, bisa mampir ke tempat ini. Ini tadi pakai tongkol. Pakai tongkol sambal mata, sama tauco, sambalnya sambal hijau. Sama teh hangat, kena berapa? Teh hangat. Untuk totalnya 60.300. Kalau Mbak Tamaranya jam berapa di sini? Untuk Ibu Tamaranya setiap hari ke sini, cuma waktunya aja yang berbeda, Pak. Oh, bisa siang, pagi, sama sore. Oh, nggak menentu ya? Iya. Kadang pagi datang. Pagi datangnya paling jam 8-an. Oh, jam 8-an gitu ya. Iya, untuk siangnya paling jam 10 makan siang. Tapi Mbak Tamaranya kalau datang mau ditegur ramah ya? Ibu Tamaranya ramah. Kalau ke sini biasanya dia nyapa tamu, terus foto di depan. Oh, gitu. Kadang bikin konten juga sama tamunya. Oke, ya. Terima kasih. Iya, Kak. Nah, sekian dulu ya liputan saya tentang restonya Mbak Tamara. Thank you for watching guys. Bye-bye. Next kita video-video begini lagi ya.